Kali ini ya gue upload video lagi, dan videonya yaitu gue mau ke rumahnya Bapak Haji Ucok. Bapak Haji Ucok, nah itu dia. Halo guys, Robert dari Bogor. Oke, jadi kesana gue diundang, katanya mau ngajakin main futsal tim gua lawan timnya dia gitu guys. Jadi ya udah, jadilah kata gua. Tapi emang bisa kan, gua tanya sama dia, emang bisa lagi wabah seperti ini, lagi covid gitu kan, apa-apa, katanya ada yang buka juga lapangannya. Oh ya udah, jadi nah di sini gua udah kontak yang lain juga, udah kontak tim, dan ya nggak banyak lah ya, 6-5 orang mungkin. Nah, pokoknya konten kali ini bukan tentang sosial-sosial dulu deh. Kita dan gimana ya, ini pertama kalinya juga gitu gue bikin vlog, gue ngomong-ngomong sendiri gitu depan kamera. Itu bang. Ya kalau misalkan ada kata-kata yang gak jelas atau kesalahan dari kata-kata gue, ya maaf ya, karena pertama kalinya gitu loh. Pokoknya tetap stay terus. Oh iya, jangan lupa subscribe channel gue. Subscribe itu gratis, gak kena biaya. Support terus channel ini, mudah-mudahan menuju 500 lah ya. Pokoknya kita mau lihat 500 subscribe dalam sebulan, karena susah juga gitu guys buat konten di tengah puasa juga, dengan kesibukan gua juga kerja gitu loh, karena dengan adanya wabah juga. Jadi ya udahlah, tapi tetap buat kalian yang ada ide atau masukan-masukan lain, boleh tulis komen di bawah. Jadi biar gua semangat lagi bikin kontennya, biar gua bisa menghibur kalian semua. Oke, mungkin ini saja opening dari gua. Tetap stay tune, fokus. Fokus. Tetap pantengin channel ini, jangan kemana-mana. Oke, like, comment, subscribe di bawah. Bye. Halo guys, hari ini gue dan teman-teman gue pengen jalan-jalan nih. Kita mau ngapain nih? Pengen main futsal gue. Ayo doain nih, biar menang. Yang kalah bayar lapangan ya. Yang kalah bayar lapangan. Sekalian beli es. Mesti minta ampun, 1000 ampun. Tuh. Persiapan. Jadi perjalanan cukup 1-2 jam lah guys buat kesana, karena tidak karena daerah pelosok ya, jadi kedalaman. Rumah bapak siapa? Bapak Ucok. Bapak Ucok, King Aji, Pak Robert. Halo guys, Robert. Kalau disapa Pak Robert. Ya okay. Mungkin ini saja dari kami berdua, dan lain-lain tuh masih ada yang lain. Tunggu saja keseruannya ya. Tetap pantengin okay. Terus, jangan di skip atau di ganti channel lain. Tetap stay di channel ini. Bye. See you.
guys, ini dia lagi pada buka puasa yang cuma makan roti sesaat kayak orang Belanda. Ini juga minumnya aqua. Gue mendingan juga kalau begini tahu caranya, jangan dibilangin. Oh, ngerokok doang. Baik. Kawan. Halo guys. Sekarang waktunya gue buat buka puasa. Sekarang jam 17.58 dan gue harus makan dulu ya. Tunggu lagi cerita gue, oke? Okay? Bye. Wih, ini apa? Mandul. Beli minuman aja buat semua. Aku aja. Aku dulu, nanti makan langsung. Jadi kita lagi pada berhenti dulu nih di jalan karena udah jamnya buka puasa. Kasihan yang pada bawa motor atau pada kausan, jadi pada stay dulu di jalan. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang udah jam 6, jadi kiranya sejam lagi lah ya, sejam sampai lagi. Karena daerahnya itu masuk perkampungan gitu, jadi ya susah buat estimasi lah. Kan tunggu aja cerita selanjutnya. Nanti kita akan bareng futsal lo kampung Ata. Aksinya. Kalau kampungannya dia. Oke, itu saja. Bye. An, gimana nih perjalanannya? Lumayan jauh. Enak nggak? Enak, sore. Mantap. Ngabuburit. Alhamdulillah puasa. Puasa nggak? Sekarang puasa. Batal berapa kali? Batalnya cuma satu sih. Diam. Ah, dua. Setan lah. Lu gimana bang? Perjalanannya bang? Oh nggak bang. Ini puasa. Pas puasa kita keliling. Nih gue tanya-tanya, lu puasa gak? Insya Allah. Sombong amat. Alhamdulillah. Ini lagi pada buka years later. Guys. Main mari. Ayo, masukin. Jadi ini di stop mulu. Pale lu stop. Enggak cukup ribut jancuk. Jadi ini rumahnya Pak Haji Robert. Halo guys. Robert. Dari Bogor. Kemarin kalau sama orang. Iya. Eh, masuk ke motormu. Dah. Yes, sudah. Ya. Enggak usah sih. Terang. Untung. Ini satunya bapaknya orang Belanda. Dia keturunan Belanda. Gue sih minta ampun, seribu ampun. Ini rumah lumayan megah ini nih. Boleh lah, lihat dulu. Salah. Enggak, kita cuma ngasih tahu nih ya. Lamborghini 3 lagi pinjam, lagi sewa. Sombong amat. Ada warna merah, kuning, hijau. Tapi kalau itu anak-anak bawa aja satu-satu. Papa lagi di Belanda. Oke guys, thank you. Sini aja, kita sini aja. Lumayan, udah lama. Tadi berapa jam untuk kita?
Jam 4:30 tadi jalan. Tadi jadi enggak? Jadi dong. Jam 7. Udah siap enggak? Oh, iya. Siap. Siap. Pada mau minum apa? Dingin panas, panas dingin. 6:30. Oke. 2 jam setengah perjalanan sama tadi break di jalan ya. Nah, lumayan juga. Ini kita tadi keliling-keliling dulu. Cih, kalau misalnya apa sih? Ah, misalnya dok. Mukanya nih, pada belahan semua. Wah, tim-tim hebat. Lihat. Ini kita udah sampai rumahnya Bapak Haji Ucok. Bintik nih hari ini kok gitu. Gue bintang lagi. Okay. Jalur nih, ke Solo nih jalur. Bontot sampai 12 tahun. 2008 sekarang 2020 ini sendiri. Ini motor antik, Jakarta Tangerang, Bogor, Bogor Tangerang. Kalau yang mau nawar nggak apa-apa nih. Kalau 1.000, ya. Itu aja dulu nanti dulu. Pan, di mana Pan? Pertama kali jalan-jalan Pan? Sudah, daerah. Asik. Tadinya nggak niat ikut tuh ya? Iya. Terus gini, kenapa tiba-tiba pengen ada niat pengen ikut gitu? Kenapa? Jalan-jalan lah. Jalan-jalan aja ya. Capek nggak tapi capek nggak? Mau ya. Kalau ada kayak gini lagi mau ikut lagi nggak nih? Insyaallah. Kalau ada umur. Takutnya kan mati. Akhirnya nggak tahu. Kalau umur nggak ada yang tahu. Makan dulu guys. Makan guys. Bobekel nih. Nih dia bobekel nih. Camping guys. Jadi dia bobekel nih. Telur guys. Telur pakai apa nih? Semur telur. Sama apa? Sama ini kentang, potato, bahasa Inggris gitu. Mahal soalnya potato. Salad. Ini potato, mie telur namanya. Tunggu makan dulu lapar. Makan dulu soalnya. Ini yang ada, yang lagi bucin. Bukan muke. Gimana sama cewek dapat izin kan nih sama ceweknya nih? Gak ada cewek. Gue udah sampai nih. Ayo. Buat yang nonton. Ya. Dapat salam dari gue. Kalau lo mau ikut touring, bisa DM gue, oke? Okay? Gue. Bawa penjaga nggak? Bawa ntar. Gue bawa Supra slow. Oke. Okay? Udah sekian. Bye bye. Bang Jahit, gimana Bang Jahit? Gimana apa ini? Gimana nih pesan-kesannya nih selama di jalan dan pertama kalinya nih. Dia nih paling susah nih. Kalau diajak jalan tuh paling sibuk, banyak buat kerjaannya nih Bang. Baru kali ini mantep dah. Mantep ya. Gue dukung, support tuh channel lu. Semoga lancar. Oke. Oke. Ini selaku mantan kameramen nih gimana nih? Babang Gembel atau Sadam Sadega? Gimana nih pesan-pesannya nih? Sadam. Bulu panas. Terus dong jawabnya nih. Teman-teman kan pengen tahu juga nih gimana? Ini selama kita nih kan nggak pernah nih kayak gini nih. Dan ini vlog, ini tuh vlog pertama kali gitu loh. Vlog pertama kali kita ngevlog. Ya kan, nggak ada konten gue tuh yang ngevlog ini doang. Ini gimana? Ya, biasa aja. Ya, pokoknya terbaik deh ya, tetap dukung, tinggal support, dan ya udah, mungkin itu saja dulu guys. Gue tadi kuasi. Makan. Ringket. Jadi kita tanding nih. Akhirnya habis ya. Tandingan nih kita. Tanding. Ame mana nih? Ame anak Bogor. Kampung apa namanya? Kampung Sabeni. Goblok. RT 5 RW 17. Desa Bobokan. Sultan nih. Iya, Sultan. Dulu kita ngambil ngomong makan. Goblok. Jadi taruhan. Ini makasih banget nih sama Pak Haji Ucok. Kita dikasih makan.
harusnya enggak tinggi tadi. Harus menang ya lu pade ya. Jauh-jauh kalah ketume. Jadi challenge-nya itu cancel dulu ya. Siapa yang menang futsal aja ya, tapi ya. Entar aja kita bikin lagi deh. Kita jadi ya ini udah dia jam 10 kita main jam 11 ya. 11. Ya main berarti ada waktu 1 jam lagi. Niatnya kita mau bikin challenge guys, kita mau kayak apa sih? Lomba ya. Lomba biasa gitu. Lomba. Jadi langsung masukin bola ke gelas di pool, nanti yang enggak masuk kena hukuman. Cuman waktunya dan peralatannya belum lengkap gitu. Jadi cancel, kita next kali ini ke futsal aja. Nanti yang kalah bakal hukuman doang. Makasih buat Kajik dan Pocok Pernyit atas partisipasinya, sudah luang tempat, waktu dan semua yang sudah disajikan buat kita-kita semua, sangat bermanfaat, berkah dan ada balasannya. Oke, buat kalian pokoknya nonton aja nanti videonya, lanjut next di lapangan. Bye. Oh, OTW lapangan. Kalau ngabis gimana? Ya, ntar kan ada yang bawa. Bawa, dapat beli lagi saya. Jadi lawannya tim mana nih? Lawannya tim mana? Lawannya tim penjompongan. Orang Bogor. Gambar mana ada buruk? Oke. Next, ketemu di lapangan. Bye. Halo, kembali lagi dengan gue. Orang sini. Gue sekarang lagi lagi mau main futsal nih. Gue udahan sampai lapangan. Oh, lapangannya, Bro. Mau persiapan, Bro. Jamet. Nah, net dia mukanya jelek. Net, persiapan ayo, guys. Kalah maluin. Jangan sampai kalah, oke? Kalah maluin. Gue kalau di sini kalau kalah bakal ngelakuin hal konyol. Tunggu aja momennya, oke? Okay? Bye. Cekidot. Thank you.
kelar main futsal dengan kawan-kawan dan skornya kami kalah. Goblok. See you untuk semuanya. Dan yang pengen lawan tim kami silakan komen di bawah. Oke, okay. Subscribe. Guys. Enggak apa-apa lah, mau aja. Jadi gimana nih, kita akuin kita kalah ya? Kalah, men. Susah ya. Capek. Udah lama ngamen bola. Madun Ryuji capek. Jadi ya udah, hukumannya yaitu kita bayar lapangan tadi. Terus kita semua bakal, kita beli minum juga, kita ya pokoknya duit kita habis. Bikin challenge yang konyol kok dengan ya, kekalahan ini. Ya udah ya. Sekarang kita mau balik. Yuk, kita akuin men, kita kalah. Pulang-pulang kekalahan. Kalah yang tim gue di belakang lu. Lu di belakang, lu tengah. Ya deh. Benar, gue takut bablas kayak tadi main di depan. Iya, kan belakang gue ada pemimpin. Dulu sama tim. Kita kalau balik kita tahu jalan. Lu bakal enggak tahu, bablas aja. Capek. Capek. How are you? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Oke okay, guys, sekarang udah di rumah lagi. Kita udah sampai di rumah jam 3. Oke okay. Jam 3 lewat 3. Seharian full ya. Dari siang, dari sore tadi kita bertemu sahur jam 3. Sekarang ini belum sahur dulu. Bisa tunggu istirahat. Mungkin itu aja ya video kali ini untuk hari ini. Semoga bisa menghibur atau buat kalian kesan atau apa, pokoknya tulis aja di komen di bawah gimana penilaiannya, gimana masukannya, dan support channel ini terus, like, komen, subscribe di bawah. Mungkin itu saja video kali ini. Bye.